Hari ini akan kita resmikan ruas jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Saya udah sekian tahun jadi supir baru ini, Pak. Mulai dari tol Palembang, udah berdiri, sampai ke tol Lampung. Adanya tol ini, ya punglinya sama sekali nggak ada. Tetapi kalau di jalan biasa itu banyak sekali, Pak, punglinya. Bedanya itu kayak solar, kita kan lebih green. Udah itu waktu kita kan menang. Itu bedanya, Pak. Kita itu di jalan itu aman, gitu. Kalau lewat bawah kan jarak tempuhnya udah beda. Jalan malam nggak berani. Ini ada tol, kita subuh-subuh masih berani lewat sini. Nah, terasa aman kita kan kalau di tol kan. Kalau jalan biasa itu jalannya udah banyak yang jelek sekarang. Banyak motor, banyak kendala. Tentunya punya kebanggaan tersendirilah kita udah punya jalan tol yang begitu panjang di Indonesia ini kan. Jadi perjalanan lebih kebantu. Biasanya macet, biasanya ini udah lebih cepat. Banget, istilahnya nggak ada kepikiran dalam otak sebelumnya gitu bakal adanya tol ke Sumatera. Kalau tol jadi, mungkin kayak para kami nih, para sopir, mungkin akan menang waktu, menang minyak, menang segala-galanya kalau lewat tol.